Ya, ini sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi bunga anggrek. Ini sekarang adalah pada jenis Oncidium. Kebetulan ini Oncidium Mayfair. Ya, ini lihat ukurannya seperti ini. Ini kira-kira ada bisa jadi 3 rumpun ini. Tapi yang kendut satu, yang rumpun yang tengah. Ini kita lihat. Untuk kita lihat tangkainya, ini hampir semua jenis Oncidium kebanyakan keluar dari pemandangan daun, jadi dia lepas ini, jadi pasti terlihat oleh pandangan mata. Ini kita lihat tangkainya sekitar 1, 2, 3, 4 kali 20, 80 cm. Nah ini adalah keunggulannya, adalah di antara Oncidium yang lain, ini mempunyai warna yang cenderung ke kuning polos. Nah, biasanya di bagian tengah ini, tapi bagian tengah dekat labelumnya ini biasanya total coklat atau toko oranye gitu. Ini cenderung lebih bersih atau bisa dikatakan polos. Untuk ukurannya ini sudah besar untuk jenis Oncidium. Memang ada yang lebih besar lagi, tapi untuk dibandingkan dengan Golden Shower sudah jauh lebih besar. Apalagi untuk bunga potong ini sudah cukup panjang. Kemulusan bunganya sudah cukup mulus dan warnanya juga merata. Yang tidak ada bercak atau tidak ada kayak luntur gitu, tidak ada. Jumlah tangkai bunga percabangannya sudah cukup. Memang ada yang lebih besar lagi, tangkainya lebih panjang lagi, ada untuk jenis Oncidium. Tapi penampilan secara umum sudah cukup, coba lihat. Kalau ketebalannya rata-rata lah, dan ini sudah hampir 2 minggu, jadi sudah lewat masa indahnya, sudah lewat sedikit, jadi kecerahannya sudah semakin kendur. Dan ini juga agak mendung, jadi foto ini tidak memakai sinar matahari ini di film ini ya. Ini ada binti hitam, tapi binti hitam kotoran, bukan asli dari genetiknya. Jumlah bunganya sudah cukup banyak dan cukup besar kalau di volume. Nah, ini lihat pemandangannya, volume pemandangannya segini kan, dibandingkan dengan volume daunnya. Cukup baik, cukup bagus, baik untuk koleksi, cukup meriah, ceria, cerah, dan untuk bunga potong juga cukup mempunyai tangkai yang panjang, leluasa bagi si perangkai untuk menaruhnya. Nah, saya kira gitu dulu, kita sampai ketemu lagi di evaluasi bunga anggrek. Terima kasih.